Oke, saat ini saya berada di area Watu Putih Borobudur. Tampak di sini ada 4 pengunjung cewek-cewek yang kece-kece, akan saya ajak bincang-bincang. Sudah menikmati di kawasan Watu Putih tadi ya? Sudah. Kesan-kesannya bagaimana? Keren banget. Tapi pokoknya panas ya? Wajib kesini, iya. Panas. Jadi harus sewa payung. Dari mana, adik? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Ya. Berempat? Berempat. Oh iya, namanya? Ini dari Malaysia. Oh, dari Malaysia? Hmm. Yang mana dari Malaysia? Ya, dari Malaysia. Dari Malaysia. Oh, iya. Kesan-kesan di Watu Putih? View-nya sangat cantik. Cantik, ya. Cantik, ya. Terus? Terus elok ya. Dari nyaman. Elok ya. Nama siapa? Nama Lina. Lina. Yeah. Oh, nama yang seperti orang Jawa juga Lina. Banyak Lina. Oh, saya orang Jawa. Malaysia. Dari Malaysia. Dari mana? Johor? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yeah. Oh, Kuala Lumpur. Yeah. Oke, okay. Selamat menikmati pariwisata di kawasan Borobudur ya. Okay. Ya, Lina ya. Yang ini dari mana ini? Ini. Dari Jogja. Ya, aku dari Jogja. Namanya? Sulma. Sulma. Ya. Kesan-kesan di Watu Putih tadi bagus, bagaimana? Bagus banget. View-nya ya. Keren banget buat dan foto-foto. Dan sempat mengambil apa? Foto-foto, ya, video mungkin. Iya. Ini yang ini namanya siapa? Namanya Kur. Dari Malaysia? Iya, dari Malaysia juga. Dari Kuala Lumpur. Iya, dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kapan datang di Borobudur, Jogja ya kayaknya ya. Terus ke sini. Ke sini ya. Untuk mencari mahasiswa. Ya, mahasiswa. Di mana? Kuliah di? Ada exchange program di UNISA. Oh, di sana. Oke. Ya. Pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan ya, supaya ya, tetap fit ya dan fit ya. Okay. Jangan lupa tingkatkan iman ya. Setuju ya, tingkatkan setuju, iman. Tingkat iman. Iya, ya. Keimanan kita harus semakin ya, naik benar, ya. Benar, ya, oke. Okay. Nah, guys, itu saja ya bincang-bincang saya dengan pengunjung ya. Ada Lina dari Malaysia, dari Kuala Lumpur ya. Lina yang cantik ini. Cantik dan tiga temannya. Oke, okay, mari kita tingkatkan pariwisata berkelanjutan. Berwisatalah, karena berwisata itu untuk meningkatkan keseimbangan jiwa dan kesehatan. Salam pariwisata.